Pak Ustaz saat ini paham LGBT sedang marah. Apa doa agar anak dan cucu kita tidak sampai terkena paham tersebut? Yang pertama, jangan pernah berhenti berdoa. Rabbana hablana minas salihin. Rabbana hablana minas salihin. Yang kedua, Rabbi habli min ladunka zurriyatan tayyibah. Berikan aku keturunan yang baik-baik. Yang ketiga, Rabbana ja'alna muqimis salati wa min zurriyatina. Ya Allah jadikanlah anakku keturunanku orang-orang yang menegakkan salat. Yang keempat, Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyatina qurrata a'yun, jadikanlah anakku orang yang sejuk dipandang mata. Kalau anak kita perempuan tiba-tiba pulang pakai rambut pendek, celana metal mama. Apa sejuk mata kita menengoknya? Kan tidak. Kalau anak kita laki-laki tiba-tiba pulang mama. Apa sejuk mata kita menengoknya? Kan tidak maka kita minta anak itu yang sejuk dipandang mata. Saya nggak bisa bahasa Arab, Pak Ustaz. Pakai bahasa Indonesia. Ya Allah, jadikanlah anakku yang laki-laki perkasa tegap, jangan sampai melambai. Jadikan anak perempuanku yang khusadihah, sehingga lahir anak-anaknya. Jadikan mereka para penghafal Quran. Selamatkan mereka daripada LGBT ini, Ya Allah. Minta kepada Allah taala. Berdoa jangan terlalu detail. Ya Allah, ini mau jual tanah panjangnya 25 meter kali 35. Jangan.